hari jaga malam, tapi pulangnya nggak siang, tapi sore. Karena tadi masih ada beberapa pasien yang harus kita bantu. Ada baby yang sianosis, ada orang tua yang mengalami dislokasi dan fraktur. Jadi kita masih ada di UGD membantu teman-teman yang jaga di pagi sampai siang. Karena kita hanya shift 12 jam, jadi sehari 2 kali. Nah ini kami kembali ke Samada. Kita akan lihat ya kalau di sore hari pemandangannya gimana. Nah ini jalan menuju Samadak nih sangat bagus. Jalan tol yang lebar, kemudian ada bangunan-bangunan di sekitar. Dan kalau menurut saya sih ini kayak jalan ke Bandung ya. Nah jadi memang kondisinya indah. Nah pemandangan di sini juga indah dan suhu sekarang di 11 derajat. Sangat hangat. Karena tadi malam kami sempat menikmati suhu 1 derajat. Jadi betul-betul beku ya. Nah, kita lihat sekarang jalanannya. Kami pulang hari ini hanya berdua saja karena besok kami harus jaga pagi. Nah, ini kita lihat situasinya sama. Masih reruntuhan di kota Samandak ini. Jadi kota ini namanya kota Samandak. Nah jadi kita lihat kehidupan ekonomi belum pulih benar. Kalau malam hari sepi banget karena memang banyak yang sudah mengungsi dari kota ini. Masih banyak sekali rumah-rumah yang hancur. Ini teman-teman bisa lihat. Rumah-rumah yang hancur, toko-toko yang berserakan, ya. Kemudian orang-orang yang tidak banyak, tapi kehidupan ekonomi sudah mulai. Tadi saya sempat belanja di beberapa supermarket, ada dua supermarket kami belanja, sudah buka. Nah, kemudian orang-orang sudah mulai kembali, ada beberapa yang sudah